Kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan Jalil yang pada pagi hari ini berkenan hadir bersama dengan jajaran dan juga para staf khusus para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Timur dan Teristimewa yang kami hormati Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Selamat datang di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan selamat datang di acara pengarahan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini kita bisa diberikan syukur dan sehat sehingga bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyimak dan memastikan hak atas tanah demi kepastian investasi di Republik Indonesia tercinta. Untuk itu sebagai awal acara, tentu kita ingin dengar sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kami undang dengan segala hormat Bapak Gusmi Suwarita, mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan. Pembangunan memang salah satunya ditandai dengan iklim investasi yang positif dan agar bisa berinvestasi, kepastian hak atas tanah tentu dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita akan dengar segera sambutan sekaligus pengarahan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kami undang dengan hormat mohon berkenan naik atas panggung Bapak Sofyan Jalil untuk menyampaikan pengarahan kepada kami semua pagi hari ini. Insya Allah dimanapun kita berada dengan memberikan nilai tambah hasilnya juga akan selalu istimewa untuk bidang keagrarian terutama di Indonesia untuk kemajuan bangsa kita tercinta. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Pak Sofyan Jalil. Baik, Bapak dan Ibu, arahan tadi sekaligus menutup acara pengarahan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berlangsung hari ini di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Saya Rizka Putri mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Setelah ini kita akan berlanjut untuk launching pilot project di Kelurahan Wadi. Kita akan bersama-sama menuju ke Balai RW2 Kelurahan Madi untuk program sertifikatkan Surabaya bersama dengan Ibu Wali Kota Surabaya, Bu Risma. Kami mohon juga kami undang untuk hadir di sana. Juga tentu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Pak Bambang Priyono. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi, jelang siang, sampai jumpa di Kelurahan Madi Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Tri Risma hari ini, selamat datang di Balai RW2 Kelurahan Made, Surabaya. Singo Mangku Gamah namanya. Ada artinya Pak Sofyan, Bu Risma. Bukan singa memangku senjata. Singo Mangku Gamah ini adalah Mangku Gamah, memangku gerakan anak muda anti narkoba. Kami ucapkan terima kasih sudah menyambut kehadiran tamu-tamu spesial kita siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan yang terhormat, yang kami cintai, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pak Sofyan Jalil. Terima kasih berkenan hadir di Surabaya, Pak. Yang terhormat juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan staf, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Timur, yang kami cintai Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini, sudah tahu Ibu di Kelurahan Made. Yang teristimewa juga saya ingin mengucapkan selamat datang secara khusus kepada Bapak Ibu Pimpinan, juga yang mewakili manajemen Grup Ciputra, Pakuan Group, PT Bakti Tamara, Podo Joyo Masyhur Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Langit Citra Nusantara TBK, dan PT Gala Bumi Perkasa, atas dukungannya dalam program CSR sehingga hari ini akan menyalurkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah kepada warga Surabaya pemegang Kartu Indonesia Sejahtera. Boleh kita beri tepuk tangan dulu ke Bapak dan Ibu sekalian yang peduli kepada wong cilik. Juga yang tidak kalah penting adalah untuk warga, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, warga Kelurahan Made Surabaya. Apa kabar? Piye kabare, Rek? Amin, alhamdulillah.
saya ucapkan selamat datang di acara program sertifikatkan Surabaya di Balai RW 2 Kelurahan Madin. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah menunggu sejak tadi, tidak sabar untuk segera menyertifikatkan Surabaya, tidak sabar untuk segera memperkuat kepastian hukum hak atas tanah kita semua. Untuk itu, kita langsung memulai acara saja bersama-sama. Namun, alangkah baiknya kalau kita mengawali niat baik ini dengan doa terlebih dahulu. Alangkah indahnya dunia ini, kalau di Indonesia, pemerintah, rakyat Indonesia, dan pengusaha bisa berjalan bergandengan tangan untuk kemakmuran bersama-sama. Program yang luar biasa sertifikatkan Surabaya ini terencana oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Untuk itu saya undang Pak Menteri sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan. Pak Sofyan Jalil, silakan. Ibu Wali, anggota yang saya hormati, Bapak, para pejabat di Kementerian ATR, Bapak dan para pengusaha, para pimpinan. Ini acara yang mulia, karena tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua, sehingga mohon tidak ada lagi, kalau istilah Bu Risma, sitik-sitik demo. Timbang demo, sitik-sitik mangan bareng kok, guyup ya. Daripada demo ini kita makan bersama, dan setelah ini juga, saya akan mempersilahkan Bapak dan juga Ibu, kita punya konferensi pers, rekan-rekan media sudah menunggu sejak pagi tadi, untuk menceritakan tentang program ini. Mewakili kawan-kawan dari kantor pertanahan Kota Surabaya 1, saya Sri Putri, mohon undur diri jika selama berlangsungnya acara ada kekurangan saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, sertifikatkan Surabaya perkuat kepastian hukum hak atas tanah Anda untuk iklim investasi Indonesia yang lebih baik, kesejahteraan bangsa kita. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.